Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khalil, di samping kanan saya Pak Abdul Halim, Wakil Ketua PA Cirebon dan sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas di PA Cirebon. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi pengumuman dari Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Agama Cirebon berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada keluarga besar PA Cirebon, terima kasih kepada tentuan tim yang di PA Cirebon yang saya banggakan, mewakili dan seluruh kawan-kawan di PA Cirebon dan mungkin yang masih di sini ataupun yang sudah mutasi, terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan, seluruh pihak yang membantu kami, mensupport kami mewujudkan zona integritas baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan, termasuk masyarakat umum yang membantu kami mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Cirebon. Terima kasih banyak, ini takdir Allah yang manis dan kado akhir tahun yang bagus sekali untuk kami di PA Cirebon. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ketua, atas kepemimpinannya kita bisa sejauh ini.